Salam Warta Kevin TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita akan mempublikasikan sebuah berita menarik dari teman kita Agus Ginting, Biro Warta Kevin, Biro Anabas, Biro Bintan, tempatnya tinggal di Tanjung Uban. Hari ini kita mendapat sebuah video challenging gitu. Tantangan bagi masyarakat yang ada di pesisir Tanjung Uban Bintan untuk mendapatkan uang tunai 15 juta. Apa isi beritanya? Mari kita lihat cek di halaman grup WhatsApp grup kami di Warta Kevin TV. Dan setelah itu kita akan melihat. Nah, ini dia. Mari kita dengar. Halo Bang, selamat malam. Masih kenal yang dulu bawa itu ikan ke sana itu? Ini Bang, saya mau kasih info. Ini ada pos dari Singapore. Jadi dia punya kapal ada paket getah, yang getah hitam itu. Sekitar besarnya sebenarnya 3-4 meter lah, tapi di getah itu gulungannya ada pakai ban semua. Jadi di perbatasan lautan Singapura, jadi berapa hari lalu gelombang kuat, jadi putus anyot, katanya entah ada 3 biji 4 biji, yang satu bijinya anyot ke daerah Tromakau sini, orang sudah ketemu. Jadi saya kasih info sama abang, kalau misalnya orang masyarakat ada dapat, tolong kasih info bang. Jadi satu biji itu ada kasih info aja, nampak gitu dia kasih 15 juta ya. Itu hanya untuk kapal tegal besar untuk menggantung punya mungkin. Nah, jadi yang sini sudah dapat satu biji dikasih 15 juta. Tadi sudah diambil Pak ke Kijang, nanti bawa pakai lori bawa ke sana lah gitu. Jadi mana kan barang ini katanya ada info di Lautan Perakit, ada orang dapat. Jadi kan Lautan Siapo kan berarti ke utara, hantamnya ke daratan antara Lagoy, tempat abang sana, atau Berakit. Kena satu biji ini melewat dari ujung Berakit, orang Tromakau yang dapat gitu. Siapa tahu masyarakat sana ada ketemu bang, kasih info lah kan, lumayan 15 juta satu biji. Jadi sini sudah dapat satu, berarti masih dalam pencarian masih 3 biji yang kurang. Nah, untung-untung jumpa 3 biji, wah 45 juta kan. Bang ya, nah kita kenal-kenal, saya kasih info-info lah, siapa tahu di pantai-pantai sana ada orang ketemu ya. Dia kayak dalamnya itu angin aja, angin. Jadi kayak mobil punya ban gitu, tapi kayak ini besar, 3 meter, 4 meter, jadi dipom-pom sama dia kayak bola itu. Tapi luarannya ada pasang ban gitu, ada gulungan pakai ban, entah ban mobil atau ban lori gitulah ya. Bang ya, oke terima kasih ya. Thank you.
Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kripto. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.